Halo Sobat Tabib Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan pintasan inversi warna di HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk ikon pengaturan. Selanjutnya, gulung ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, pilih pengaturan tambahan, lalu pilih aksesibilitas. Selanjutnya pilih inversi warna. Untuk mengaktifkan pintasan inversi warna, ketuk tombol pada pintasan sampai berwarna hijau. Sedangkan untuk menonaktifkan, ketuk sampai berwarna abu-abu. Kita juga bisa mengganti pintasan inversi warna dengan cara ketuk pintasan. Lalu kita bisa pilih tombol aksesibilitas atau tombol volume. Tekan dan tahan volume selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi ini, atau kita bisa pilih juga yang tombol aksesibilitas. Begitu kita mengaktifkan pintasan, tekan dan tahan tombol aksesibilitas, lalu pilih inversi warna untuk mengaktifkan inversi warna. Untuk menonaktifkannya, kita juga tekan dan tahan tombol aksesibilitas, lalu pilih inversi warna lagi. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.